Kebiasaannya, apabila mempelajari matematik, keupayaan mencongak merupakan satu kemahiran yang amat perlu untuk menyelesaikan masalah matematik. Kebanyakan murid-murid tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam matematik kerana ketidakupayaan mereka dalam mencongak sifir. Kali ini, kita akan melihat satu inovasi mencongak fakta asas darab hingga sifir 9 melalui satu set permainan yang telah dicipta oleh Cikgu Aida Ibrahim. Set permainan ini dinamakan Domida. Set permainan Domida ini terdiri daripada sebiji buah dadu yang digunakan sekali sahaja untuk menentukan giliran permainan. Sekeping kad permulaan permainan yang mempunyai dua bahagian. Setiap bahagian dituliskan angka sifar. Dan 100 keping kad juga mempunyai dua bahagian. Satu bahagian yang mempunyai satu operasi sifir dan satu bahagian lagi adalah satu nombor hasil darab. Sebelum saya terangkan bagaimana permainan ini dimainkan, saya akan terangkan dahulu bagaimana kita boleh membina sendiri. Permainan Domida ini berasaskan pola yang telah dicipta oleh Cikgu Aida. Di sini, saya akan menyusun 100 keping kad permainan ini membentuk satu pola seperti yang dimaksudkan tadi. Baiklah, setelah disusun 100 keping kad ini, terdapat 9 lajur semuanya. Sekarang, mari kita perhatikan setiap lajur ini. Baik, di sini adalah operasi sifir sifar, operasi sifir 1, operasi sifir 2, operasi sifir 3, sifir 4, 5, 6, 7, 8 dan akhir sekali operasi sifir 9. Kita lihat kembali kepada operasi sifir sifar. Bagaimana ianya ditulis? Baiklah, di sebelah kanan kad ini dituliskan operasi sifar darab sifar. Sifar darab 1, sifar darab 2, sifar darab 3, sehinggalah seterusnya. Operasi sifar darab 9. Oleh kerana ini adalah operasi sifir-sifar, maka sudah pastilah jawapannya juga adalah sifar. Baiklah, kita beralih kepada operasi sifir 1. 1 darab sifar, 1 darab 1, 1 darab 2, 1 darab 3, sehinggalah seterusnya 1 darab 9. Bagaimanakah jawapan pada bahagian kiri kad ini ditulis? Kita perhatikan operasi sifir 1 darab 9. 1 darab 9, jawapannya 9. Tetapi dituliskan secara songsang pada kad yang pertama. 9. Kita lihat pula seterusnya 1 darab 8. Jawapannya 8. Ditulis pada kad yang kedua. 1 darab 7 pada kad yang ketiga. 1 darab 6 pada kad yang keempat. 1 darab 5 pada kad yang kelima. 1 darab 4. Jawapannya 4 dituliskan 2 kali. 1 darab 3 dituliskan pada kad yang ketujuh. 1 darab 2 pada kad yang ke-8 dan akhir sekali 1 darab 1 dituliskan pada kad yang ke-9. Baiklah, kita lihat contoh sifir 7 pula. Baiklah, operasi sifir 7. 7 darab sifar. 7 darab 1. 7 darab 2.
7^3 dan seterusnya 7^9. Seperti tadi, bagaimana hasil darabnya dituliskan? Jawapannya adalah 7/9, 63 dituliskan secara songsang pada kad yang pertama tadi. 7/8, 7/7, 49 pada kad yang ketiga. 7/6, 7/5, 7/4 dituliskan dua kali. 7/3, 21, 7/2, 14, dan I sekali 7/1, 7 dituliskan pada kad yang ke-9. Pola ini telah disusun dan dituliskan sehinggalah habis pada 9 operasi sifir ini. Diharapkan anda telah pun faham dan boleh membina sendiri kad permainan domida ini. Anda juga boleh memilih pilihan warna anda sendiri bagi menjadikan kad permainan ini lebih menarik. Baiklah, sekarang kita akan lihat bagaimana permainan domida ini dimainkan. Pada asasnya, permainan domida ini boleh dimainkan oleh dua kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B. Di awal permainan, kad permulaan diletakkan di tengah-tengah medan permainan. Setiap ahli dalam kumpulan akan mengambil 25 keping kad bernombor secara rawak. Untuk memulakan permainan, ketua kumpulan A dan ketua kumpulan B akan melontar buah dadu. Kumpulan yang mendapat nombor terbanyak akan memulakan permainan. Di sini, kumpulan B memulakan permainan dengan memadankan kad permulaan dengan kad bernombor. Kad-kad boleh diletakkan secara melintang atau menegak. Sifar darab 8. Sifar darab 2. 9/0. Sifar darab 6. 5/0. Sifar darab 1. 9/9. 3/0. 9/1. 3/3. 1/0. 9/3. 27. Hari ini kita akan bermain sekali lagi permainan domida. Okey, kamu suka? Okey, jadi cikgu minta ketua kumpulan tampil ke hadapan untuk mengambil set permainan. Okey, kemudian kamu boleh buka kotak dan keluarkan buah dadu dan juga kad permulaan dan diletakkan di tengah-tengah medan permainan. Kemudian bahagikan kad-kad sama banyak antara kamu dan susun supaya ianya tidak berselera di atas meja kamu. Okey, kira hati-hati, jangan terlebih, jangan terkurang. Okey, semua dah bersedia? Dah. Okey. Jadi, cikgu minta ketua kumpulan untuk melontarkan buah dadu. Kamu
Kamu sudah bersedia? Ya. Okey, kamu boleh mula bermain sekarang. Okey, siapa yang habis dahulu dikira pemenang. Tapi pastikan antara kedua-dua kumpulan menyemak jawapan. Jadi bila cikgu semak nanti cikgu dapati ada yang silap, walaupun habis dahulu dikira tidak menang ya. Susun elok-elok. Untuk memastikan kamu menang lebih cepat, kamu susun memanjang supaya peluang untuk meletakkan kad adalah lebih banyak. Okey, di sini kita tengok Siti Sarah tidak dapat meletakkan di sini sebab jauh. Dia boleh minta bantuan kepada rakan yang lain. Sambil tu semak-semak jawapan kawan. Kamu boleh memadankan soalan dengan jawapan ataupun jawapan dengan soalan. Sambil-sambil tu kamu boleh menyemak jawapan kawan kamu. Okey, 4 darab 6 sama 24. Okey, 3 darab 3 9. Okey, nampaknya Amirul tinggal satu lagi kad. Cikgu dah nampak dah siapa yang nak menang ni. Okey. Okey, kita dah nampak ada kumpulan hijau dan juga ungu. Tapi yang angkat tangan dulu tadi ya, cikgu nampak adalah kumpulan hijau. Okey, yang lain-lain ni, yang masih belum habis angkat tu, kamu mesti habiskan juga kad-kad yang ada. Untuk memastikan kamu menguasai sifir hingga sifir 9. Cuba cari tempat lain 21 ni. Mungkin ada tempat lain lagi. Okey, sudah ada lagi 2 kumpulan dan sekarang kita menunggu 1 lagi kumpulan. Tak apa, sabar. Okey, nampaknya semua telah habis. Dan cikgu umumkan sekali lagi, juara pada minggu ini adalah kumpulan hijau. Berikan tepukan untuk mereka. Jadi maknanya di sini, pada minggu lepas kumpulan hijau juga menang. Jadi kumpulan hijau telah mengungguli ya dalam permainan domida ini. Dan cikgu harap kumpulan-kumpulan yang lain akan berlumba-lumba lagi untuk permainan pada minggu hadapan. Okey, berikan tepukan sekali lagi kepada kumpulan hijau. Okey, jadi sekarang kamu rasa seronok tak? Seronok. Nak main lagi tak? Nak. Okey, jadi kamu boleh main nanti pada bila-bila masa, di waktu rehat ataupun di waktu luar sekolah, di balai bacaan dan sebagainya. Okey, untuk itu cikgu minta kamu simpan semula kad-kad yang ada dan juga buah dadu ke dalam kotak permainan. Okay, sekarang cikgu akan jalankan ujian cepat kira. Tujuannya adalah untuk menguji kebolehan kamu mencongak fakta asas darab hingga sifir 9. Jadi untuk itu cikgu minta ketua kumpulan tampil ke hadapan untuk mengambil set ujian tersebut. Jadi, kamu dikendaki menjawab soalan ujian cepat kira ini dalam masa 3 minit sahaja. Sudah bersedia semua? Ya. 3 minit dari sekarang. Thank you.
Nampaknya ada murid yang telah siap ya. Kamu boleh menyemak jawapan kamu. Okey, semua sudah habis ya. Masanya telah mencukupi. Jadi sekarang cikgu minta kamu tukarkan kertas tersebut dengan rakan yang duduk di hadapan kamu. Kamu tanda ya kertas jawapan kawan kamu. Tuliskan markah pada kertas ujian tadi. Okey, kamu sudah tulis? Sudah. Okey, sekarang saya nak tanya siapa yang betul semua? Okey, turun tangan. Bagus. Jadi, berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey. Jadi, sekarang ni cikgu ingin menguji kecekapan kamu mencongak fatah sejarah hingga sifir 9 secara lisan. Jadi, kamu letakkan pensil dan bersedia. Kamu semua sudah bersedia? Okey, jadi cikgu mulakan sekarang ya. 7 darab 3. Ya, Ain. 21 cikgu. Bagus, Ain. Okey, 8 darab 6. Ya, Sarah. 48 cikgu. Ya, bagus, Sarah. 4 darab 9. Ya, Fethi. 36 cikgu. Ya, bagus Fethi. Jadi untuk itu saja pada hari ini. Dan cikgu berharap kita dapat bermain lagi permainan domida pada minggu hadapan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, duduk. Permainan domida itu tadi sesuai dimainkan oleh murid tahun 4 sehingga tahun 6. Melalui permainan ini, murid akan melalui pembelajaran secara tidak langsung, iaitu menghafal sifir sambil melalui pengalaman bermain serta saling membantu bagi memenangi satu pertandingan. Sewaktu permainan dijalankan, kita dapat lihat murid-murid yang pandai akan membantu murid yang lemah untuk mengingati fakta sifir. Menghafal sifir kini bukan lagi sesuatu yang membebankan. Murid-murid akan sentiasa menghafal sifir supaya tidak tewas kepada rakan-rakan lain semasa bermain. Setiap kali kumpulan mereka menang, nama mereka akan dipamerkan pada papan juara domida di dalam bilik darjah selama seminggu. Guru-guru mata pelajaran lain digalakkan untuk memberi ucapan tahniah kepada para pemenang setiap kali nama pemenang terpampang secara mingguan. Pihak sekolah juga sering mengadakan pertandingan domida antara kelas.